Simon Sapi, monggo Pak Anggi, monggo, monggo. Dirhatir Bapak Inang itu dari akan ini. Pak Pasir, kita pasir ke bapak. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ceritanya ini ini hari lur, tepatnya jam 3 kurang seperempat. Ini lagi ngumpul di rumahnya mertuanya kakak saya, lagi mau berangkat haji tahun 2023. Agak ngantuk banget ini lur, soalnya nggak biasanya nganter jam segini, jam 3 dini hari ini. Jadi ya kayak gini, kalau di desa saya itu apa ya, urutan acaranya seperti ini. Dilepas apa ya, dilepas di rumah, habis nanti diantarin ke babat untuk kali ini, ke Masjid Ar-Rompo. Nanti kalau sudah ngumpul di sana jadi satu, baru dijemput bis, terus dibawa ke Lamongan. Baru di Lamongan sana nanti secara resmi diberangkatkan oleh bupati biasanya. Dulu waktu bapak saya sama ibu berangkat haji itu diantarinnya ke masjid di Sugio di kecamatan, enggak ke babat. Cuman untuk yang sekarang ini diarahkan ke babat sana, soalnya jalanan di Sugio ini ada yang lagi dicor, jadi bis mungkin enggak bisa masuk. Jadi untuk menghindari itu diarahkan ke sana, ke babat. Ini ikut KPIH Ar-Rompo. Untuk KPIH lainnya saya kurang tahu titik kumpulnya ada di mana. Intinya nanti ya kumpulnya di Lamongan sana, diberangkatkan oleh Bapak Bupati biasanya. Ramai banget ini lho, nggak tahu ini ada berapa mobil ini. Mungkin 10 mobil ada. Ini tadi saya lihat bisonnya ada 2, terus mobil pribadinya nggak tahu ada berapa, banyak banget. Ya Rabbana alhamdalak wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Mas Parti, Ibu Sa, Bapak monggo Ibu Sandi, Ibu Mbak, Bapak Ibu Mbak monggo Pak Tri, Pak Tri monggo Pak Tri, Ibu Sandi, Ibu Dampingi nggih. Bu Sutri, Bu Sutri. Bu Sutri, keluarga saking wisik monggo nggih. Ibu bapak saking wisik monggo nggih monggo. Iki Pak Tri. Iki ya, iki. Monggo, pamanan dipun mulai nggih. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahu al-'adzim. Amma ba'du. Para alim ulama ingkang sangat kula hormati lan kula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Suparti telah Ibu Endayani ingkang mangke dados tamunipun Gusti Allah, ingkang sangat kula hormati lan dipun mulyakaken Allah
Saya keluarga dan teman-teman paling kami dulu pertama, alhamdulillahirabbil alamin, nikmat saking Allah injing niki kita sakit sareng-sareng hormat pemberangkatanipun Mas Suparti dalah Ibu Endayani ingkang dipun panggil dening Gusti Allah tindak jiwaten makatul mukarramah dalam Madinatul Munawwarah. Kami kalipun kada atur selawat Nabi Allah sallallahi alaihi wasallam sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tunjuk katur dumateng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangajeng budhe saged nderekaken sedaya puja lan sedayanipun sehingga selamat wonten ing donya ngantos akhiratipun Allahumma amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sedherek ingkang dahat kinurmatan, acara kemakin insyaallah makaten pertama pembukaan kaping kalih sambutan saking keluarga ingkang mangke dipunaturaken dening Bapak Dr. Sejimanan MPD sekaligus mangke dipunterusaken anti adzan terakhir dipundoai kanthi doa syafaat terakhir penutup sekaligus mangke mangke kita dereken sareng-sareng wonten ing Masjid Ar-Raudhah Babat. Mugi-mugi perjalananipun Bapak Suparti, Mbak Endayani utawi Ibu Endayani tindak wonten makatul mukarromah Madinatul Munawwarah dibaringi satu siotal afiat, kemudahan, kesabaran, keikhlasan, sakit terlampai rukun, wajib, sunatipun, haji, dalam setayanipun, monggo kita buka kandiatur surah Al-Fatihah. Ila khadratun Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sa'ulillahi lana lahumul Fatihah. Matur nuwun mugi Allah paringi jabah sekaligus niatan kita wonten wekdal injing menika kanthi sae-saenipun. Sawetawis monggo Pak Jimanan dipunaturi sambutan saking keluarga sekaligus mangke samantunipun adzan dipundherekaken doa safar. Panjenenganipun kula sepadaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pengiring sedaya kang kula hormati, khususe Bapak Sepati sembahyang. Pertama mong kita bersyukur marang Allah atas limpah rahmatipun, selawat salam tujuh datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sedaya, Bapak Supartis keluarga pertama ngucapaken matur sembahyang ingkang kathah atas rawuh panjenengan sedaya jene niki berangkat kasih bengi-bengi dengan nyempataken niki melekan suami kados pilihan lurah wae niki muga-muga donga panjenengan sedaya saged ngantaraken Mas Pati dhateng basa haji ingkang mabrur makbul Allahumma amin. Engkali yen ngomongkan kathah ini dalam rangka napa ingkang dipunaturaken mawati atur kekiranganipun. Kula panjenengan sedaya monggo kanthi niat doa akan Mas Parti niki kita makna muga-muga kaji ini mabur awake sehat. Amin. Niku penyakit yang kaji lu gelut karo bojone. Niku penyakit yang kaji perkara perkara tas ngoten tas itu tas niki loro bisa ana loro kas. Nang tas iki tok kuwedi. Biasane wong wetu itu dikandani kaji ku sanggup duit ae. Kamu beras, beras di lepok notas, atas kan bawa silah. Ini lana itu, ngomong sabot, tas akhirnya kan bawa luru, aku tas papat, akhirnya ya kan dewe. Namun ini gue biasa, penyakitnya ini gue gelir keluar notas. Makanya, sekaji itu siap susah aku beras, aku duit sekakai. Aku no panganan gitu, kuai, nanti masak sih, ada-ada kini kasih orang suka. Jadi nanti terus ribut masak aja. Jadi nak mana yang tindakan pada kaji sementing sehat minimal. Jadi wala rasa wala fusuko wala cidala cidal ni ku sim ono sim ane padu. Jadi aja sampai dari lagi rofas fusuk dan cidal cidal ni ku padu. Muka muka sisi Mas Parti panjangan tertengah enam saat mereka ini tidak nak dari kaji mabru. Muru ya sama tengah lagi. Wong saat mereka ini sakitnya tidak naik badan. Haji jadi kalau dongone uang dongak lu uang sing sing dongak orang anak ngarpe ku mandi jadi kongko uang sing ziarah niki di pareng orang sakit Semerup Mekas toyo Semerup Mekan itu yang kongko tuh mau
estu tuh mau betul mukaron napa-napa para tuh mau. Bukulo kambak ini kena hati 2004 itu haji itu kepanggil dengan yang ini kan itu Yumi Tumi Yumi itu yang gak suka Yumi Tumi itu pas aku lagi betul tuh aku haji kalau ingat kan kita itu ramangan itu kambak derek yang suka nanti yang suka ini gua anak eh gua tumbang Yumi Tumi ini gua anak eh bisa haji ngomong aku gelem kalau haji ini tidak na Yumi anak makan jangan tidak na Yumi ini tidak tidak. Jadi muka-muka mau sabar bisa ngasal baru karena tentu itu karena Pak Parti sakit kaji terus hidup-hidup mungkin juga nopo sakit tindak datang muka muka rumah ngatan yang disampaikan muka-muka kan di dungu klub panjangan saya mangke Mas Parti muling gak ada berdekat kaji mabrur panjangan saya di dungu datang kita gak buatan kaji cok gak dengan alih-alih masih ngapi-api bisa di dungu anu sing elek-elek hubungannya muka kaji kumandi ngatan yang disampaikan muka-muka kan di ritual wani matu sapar niki. Sakjane sing paling enak bawa dia berangkat ke masjid ngono. Berangkat ke masjid ini ana jujuk masjid mulai jujuk masjid nek jujuk rumah sing apik ngono jange. Sebabe Kanjeng Nabi ku biyen waktu Isra Mi'raj ku ke Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa mulai jujuk Masjidil Haram nek. Nanti ora istilah yang ngatain ke muka-muka ganti ke pemberangkatan haji ini sekitar di rumah yang barokah datang ke Iqlo mewakili keluarga Mas Pati yur ngapin ke angkatan matul suun ke angkatan akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة الصلاة أي على الفلاح أي على Bismillahirrahmanirrahim. Latihan di kota ini, sekarang ini.
sangkeng ya, maka langsung kita bismillahirrahmanirrahim, maka kami tanya sedikit ini, maka. Gue nih berpuluh mesti taruh dong, you know, orang yang nyangkeng mas sandal ya, sih kak, gue nih gue lagi sandal. Begitu Pak Parti kali itu enggak punya masjid, sandalnya di sangking sehingga gue nih metu karek ngewenang, jadi orang ayu pun gila sandal. Enggak, niki putra nih diangkat nunggu kengeng, enggak, yang mantap nih. Enggak tasnya dengan di sinjung ya orang di kelendeng, ya di sinjung, ya enggak tuh cerita cerita kelendeng, hanya. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat ini dari desa Deketak menuju ke Babat. Mungkin nanti ya perjalanan sekitar 40 menitan. Soalnya ya jalanannya enggak terlalu mulus, bergelombang biasanya. Kayak gini loh di Masjid Ar-Raudhoh Babat, suasananya seperti ini. Ini lagi pas mau subuh, jadi ini nanti sholat subuh dulu, terus nanti ada sambutan-sambutan, baru nunggu nanti kalau bisnya sudah datang, nanti baru diberangkatkan ke Lampung. Yeah.
Persiapan upacara pemberangkatan nuwun sewu dumateng para jamaah calon haji dipun aturi dinarah datang ruangan masjid tersebut. Ingkang bapak-bapak sebelah kanan, ibu-ibu sebelah kiri, monggo bapak ibu calon jamaah masuk. Lepas ke ruangan masjid maun. Bapak ibu jamaah, monggo ingkang bapak-bapak sebelah kanan Pengajar ke timur. Ibu-ibu sebelah kiri masjid bapak pengurus dan panitia juga di ruangan dalam, tapi menghadap ke barat. Alhamdulillah wa ni'mata laka wal mulk la sarika lak
labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala sari kala labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kula dongaaken panjenengan sedaya tetularan jamaah kaji niku nggih. Thank you.
berita sing seneng sing nyenengno saged panjenengan share grup utawa panjenengan kirim ke keluarga. Nek berita ne boten enak aja dikirim boleh. Kira satu niko lawan ucapan bismillahirrahmanirrahim kula jajahaken sholawat basa khairat lan sholat kudok dateng panjenengan kudu manfaat dunia akhirat. Amin. Dalam sela-sela kegiatan kula tetep nggon ngemutaken bilih keranten sampun dipun sepakati sedherek kawula Bapak Kyai Haji Muhammad Yusuf Rosadi dipun suwune kersa dados Amirul Had kapi Rondo Alunika sebening panjenengan suruh donga muga-muga kesehatan panjenenganipun selalu prima saged ngewangi napa atur nasihat dhateng panjenengan ngenani kali masalah. Matur sembah mugi sami mugi-mugi kranten menika pihak keluarga ugi bisa tambah mantep pilih pengurus ugi panjenengan dereaken panjenenganipun Kyai Rosad Rosadi termasuk pemimpin panjenengan tanah suci dan tanah air pergerakan masih berlanjut di tanah suci senasung masih terkuatkan tambahan pembimbing saking para mungkin ingin sampun dipun pilih datang itu kerjasama kalian Farmasa Tour and Travel dipun sampai terima kasih jika lu kerjasama ini terbina mulai dari tanah air sampai di tanah suci tersebut yang bawa dalam rangka usaha aji penyelidikan sepatu kasus aji ikan mahrum amin ya Rabbal Alamin. Maka terpaling akhir murid ikut saya itu matur sembahmu atas perhatian sonipun lan pun dungo dumateng poro alumnus pondok pesantren Langitan tunggal Bapak Kyai Haji Wahid Sujai dumateng Bapak Kyai Haji Toha Hasan lan terakhir mangke dhateng Bapak Kyai Badan panjenengan selaku Amirul Had dateng Bapak Kyai Muhammad Yusuf Rosadi ketika-tika dipun dipun sampaikan jaya Allah aksana jajah makatan yang sakit tulak terakan dulu pangkutan dengan kata lan matur subhanahu akan Allah wa ikhmat ma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sati, Bapak Sati, Bapak Sati, Bapak Sati,
Masak aja, masak aja.
Tata. Oke lur, itu bisnya sudah mau berangkat. Saya secara pribadi mendoakan semua jemaah haji yang berangkat tahun ini diberikan haji yang mabrur, sehat dan lancar semua ibadahnya selama di sana, dan kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa untuk bantu-bantu subscribe, like, dan komen lur. Ya, seperti inilah kondisinya kalau orang desa nganterin apa jamaah mau berangkat haji. Oke lur, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.